Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Kali ini tuh masih ya, aku masih melanjutkan maraton aku terhadap X Factor Indonesia 2022 yang sebelumnya aku belum pernah cek sama sekali. Nah, jadi di sini itu ini tuh aku akan mereaksi. Ini bootcamp ya hitungannya, bootcamp yang kedua, yaitu Daniel, Thomas, Robby, Maidea, dan Alvin akan menyanyikan lagunya Bruno Mars yaitu Talking to the Moon. Ini termasuk apa ya, termasuk ketika keluar itu trending banget sih video ini. Makanya aku karena penasaran dan selalu muncul di beranda YouTube aku gitu ya, tapi aku belum pernah ngereaksiin dan belum pernah lihat juga videonya. Jadi sekarang aku bakal ngereaksiin dan pingin melihat gitu apa saja yang disuguhkan oleh mereka gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Halo, lagian juga ada jagoan aku sih di sini, ada Alvin ya. Iya, 1, 2, kamu kenapa kan terakhir ketinggalan? Bener kok. Oh, ada Robby Gultom juga di sini ya. Bentar. Jadi, aku di sini tuh awalnya tuh cuma pengin lihat penampilan Alvin doang ya, tapi langsung kayak terhipnotis gitu loh karena mendengar jadi tuh X Factor 2020 ini pas aku lihat di audisi ya, di audisi online gitu, bagus-bagus banget, apa bingung gitu ya, siapa yang mau diidolain, siapa yang mau didukung gitu. Tapi yang jelas aku udah menentukan sih, aku udah menentukan pilihan, aku bakal dukung Alvin, Danar, sama satu lagi tuh grup Second Chance. Nah, jadi mohon maaf nih buat semuanya yang tidak aku pilih dan tidak aku reaksi gitu. Mungkin aku bakal ngereaksiin mereka, dan mungkin kalau misalkan video itu trending, aku bakal reaksiin gitu untuk seterusnya ya. Mohon maaf nih semuanya. Oke. Duh, enak banget sih. Baru juga sentuhan pertama loh suaranya. Wow. Ini yang di belakang cewek-cewek yang dengerin pada meleleh itu kayaknya sih, langsung kayak ya wajar sih ya, aku juga sih. Jadi tipe-tipe suara kayak gini tuh tipe-tipe suara orang luar negeri banget gitu, dan susah buat nemuin sekarang tuh warna suara yang kayak gini tuh susah gitu ya, apalagi di Indonesia gitu termasuknya. Wow. Dia benar kan bule banget kan? Soulful banget gitu, kelihatan banget, kelihatan soulful American banget gitu itunya. Gila sih, parah banget sih aku. Udah lah ya. Tadi itu Daniel ya, berarti sekarang Thomas nih. Thomas nih kalau nggak salah salah satu waktu pas ngebentuk dadakan grup Second Chance itu, dia salah satunya si Thomas. Oke. Okay. Oh, belum, kirain udah mau ke Thomas. Enak banget. Soulful itu. Talking to me too, seems so cool.
gak nahan bro. Awal ngedengerin aja tuh mulai waktu pas dia kayak oh my god, itu aja udah kayak wow, langsung bikin speechless gitu loh. Tuh kan pasti reaksi cewek-cewek langsung meleleh pasti. Oh, ini juga nih dengan ciri khasnya si Thomas itu. Oh my god, oh my god, oh my god. Bentar. Untung saya cuman untung saya nontonnya cuman di depan layar ya. Coba kalau misalkan saya langsung ke sana tuh udah apa ya? Udah pingsan saya di sana kayak Desia. Ya ampun, gila sih ini maunya apa sih mereka? Ya ampun. Ya ampun, pas di bagian itu diituin tuh sama dia. Aduh, ini orang, ini mereka punya apa sih? Ya ampun, aduh. Gak bisa gitu dong, gak bisa gitu dong. Dia sampai nge falset dong. Aduh, gak bisa gitu dong Thomas. Aduh, tuh gila. Oh my god. Oh my god. Ini mah kelihatan banget ya, kelihatan banget kayak beda sih, beda sama Soulful ya. Ini kayak kelihatan lebih kayak blue yang jazz kayak gitu sih. Ampun dah, ini mereka mau apa sih? Judges pada sampai Robby ya, dengan ciri khasnya. Gak ada yang buruk dari tadi ya. Ini grup kayaknya grup Avengers ya kalau kata aku, karena ini semuanya punya ciri khas masing-masing suaranya, dan ya yaudah gitu, kita tinggal nikmatin aja gitu loh maksudnya. Ini juri-juri langsung kayak pada mau nangis gitu loh. Ya udah, aku mau berhenti aja jadi penyanyi deh kayaknya. Ya ampun. Oh my god. Even tuh Mas Anang tuh loh sampai ngomong aduh gitu loh. Sama kayak aku juga sama. Reaksi aku juga sama, aku bilang aduh. Aduh, ya ampun. Oh, gila sih. Dia penekanan suaranya lebih menekan ya di sini. Penekanannya bagus banget, sama ekspresinya tuh main gitu loh ke semua juri, ke judges, semuanya, ke audiens. Wah, parah sih ini, parah. Ini gimana nih ya? Nggak ngerti lagi udah. Oh my god. Oh, dia kasih tadi ada growl-growlnya sedikit tadi ya. Talking to the... Oh my god. Oh my god. Speechless parah sih aku, Mai. Ampun. Oh my god.
Alvin, Alvin pressure-nya pasti tinggi banget tuh pressure-nya Alvin. Karena abis ini wah, mulus banget, mulus banget. Oh my god. Oh my god, please. Please. Aduh. Kayaknya sampai akhir, sampai my dear, kayaknya aku bengek sih kayaknya ini, ya ampun. Oh, oh, oh. Oke, Alvin. Alvin nih aku baru tahu ternyata dia salah satu dulu idol cilik. Mati kagak tuh. Eh, Anda tuh mau membuat saya mati atau bagaimana ini? Ya ampun. Udah ngerti lagi, udah ya ampun. Ya ampun tuh, ya ampun. Aduh. Iya, emang beda-beda semua karakternya, Mas Anang. Ini enak sih, aku bisa bilang karakternya Alvin, iya benar. Alvin ini karakternya dia nggak disamain ya. Tadi yang tiga tadi disamain, dia smooth gitu main di kayak di ad-libs gitu tadi barusan. Tapi dia dipotong gitu sama dia, terus dia pakai tadi pas bagian yuhu-nya itu dengan nadanya dia gitu. Dengan nadanya dia, bukan pakai ad-libs atau pakai head voice tadi itu ya. Jadi itu membedakan sih, dan mungkin sengaja mungkin ya. Tadi tergantung cara bernyanyi lah ya, teknik bernyanyi vokalnya gitu. Oh my god. Oh my god. Dan judges pun bingung. Dengan ciri khas suara dia yang kayak apa ya? Aduh, aku nggak bisa bilang sih, kayak respi. Kalau respi sih enggak sih, tapi gimana ya, dia nggak terlalu mengandalkan suara ini sih, suara apa, suara head voice gitu sih. Jadi suara dia gitu aslinya, tapi enak gitu, masih enak dengan versinya dia. Oh my god, ini apa? Ya ampun. Talking the Moon di awas itu, di akhir itu kayak cuman bicara doang ya, bukan sangat berani, tapi kayak talking to the moon gitu aja. Wow, itu membedakan banget sih, parah, parah banget. Oke, yang terakhir ini Maidi ya, Maidea. Ini pressure-nya tinggi juga sih, karena satu-satunya wanita ya membawakan lagunya pria gitu. Oh. I know you're someone out there, someone far away. Sama, sama. Aku juga sama ekspresinya kayak Mas Anang kayak gitu. Ya ampun. I want your back. I want your back. Jadi suaranya Maidea itu tuh kayak dreamy-dreamy gitu loh. Berasa kayak kita lagi di atas awan gitu yang ngambang. All I have.
Wadem banget. Oh my god. Ini berasa tipe suaranya berasa kayak sama warna suaranya tuh kayak lagu penyanyi kayak penyanyi luar gitu ya. Semuanya sih, semuanya tuh teknik mereka tuh bener-bener kayak penyanyi luar banget sih, penyanyi luar kayak lebih ke American style gitu sih. Oke, parah banget, parah parah. Enak banget, parah, gak ngerti lagi udah. Oh my god, ini beda lagi versi. Ya, oh my god, aku pusing. Jadi sedap pusing apalagi aku kedengerinnya ya. Oh my god. What? Gila sih, oh my god. Gila sih, udah aku gak punya komen apa-apa lagi ya. Semuanya ini semua udah aku udah pass lah ya, udah pass karena judges aja, even judges itu udah kayak oh my god sih, gila. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk X Factor Indonesia. Ini Daniel, Thomas, Robby, Maya, dan Alvin menyanyikan lagu Talking to the Moon ini di Bootcamp 2 ya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.